Bu, bu, sarung tangan mana bu? Ini yang manual ya. Jadi ini adalah alat ini dimasukkan di pompa, di mesinnya, di mesin ini, di mesin. Jadi dia ini manual. Kalau misalnya pengisi atau masyarakat pengisi bahan bakar itu, kalau kita hitung ya, setiap 20 liter itu, 20 liter dia akan tersisa atau terdapat pengurangan antara 104 ml sampai 199 ml pengurangan ya. Itu setiap 20 liter kalau kita bagi bisa dapat. Ini dipasang dekat ini ya, listrik ini. Jadi kalau nanti ada pihak kepolisian maupun dari pihak tentu legal yang datang ke sana, ini dimatikan. Stop kontaknya dimatikan ini. Kalau dimatikan, otomatis normal kembali. Ya, normal. Itu normal, ya misalnya 1 liter, ya 1 liter normal. Tapi karena dipasang ini, dia yang mendapat keuntungan, jadi berkurang ternyata bisa sampingan. Ya. Jadi kegiatan ini yang di Sekretu Tangerang Kabupaten, sudah sejak 2017, awal 2017. Kalau kita hitung-hitung kasar, keuntungannya sekitar 930 juta. Keuntungan daripada pengurangan itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua TKP di Ciputat. Ciputat sama, ya, Ciputat. Tetapi untuk yang kali ini menggunakan remote. Ya, menggunakan remote, ya. Jadi remote ini, remote ini dipasang di jalan kantor. Ada di kantornya SPBU. SPBU kan ada kantor di sana, ada kantor. Jadi dia melihat, misalnya ada petugas kepolisian maupun dari petugas legal, inilah yang digunakan untuk menormalkan kembali. Ya. Nah itu kembali. Jadi ini tersangka yang di Ciputat itu ada empat, ya, ada empat. Jadi manajer pengawasannya itu RLN. Kemudian pengawasnya itu SHD. Dua orang inilah ya yang menggunakan remote. Ada dua orang menggunakan remote itu yang RLN dengan SHD. Dan dia sehari-hari ada di kantor 24 jam. Di kantor SPBU maksudnya di situ. Ya. Jadi dia di dalam kantor, kemudian ini ya. Ini dipasang di tempat pompa. Ya. Di tempat mesinnya ini dipasang. Jadi dia bisa menghentikan atau menormalkan kembali itu jarak 30 meter antara kantor dengan mesin pompanya, ya, mesin pompa. Jadi kalau yang dari Ciputat ini dari 20 liter itu akan berkurang antara 400 sampai 1.200 ml atau 0,4 sampai 1,2 liter. Jadi itu kekurangannya. Dia di dalam kegiatan ini dia sudah berlangsung melaksanakan 3 tahun ya. 3 tahun, kalau yang di Ciputat ini ya keuntungannya hampir 2 miliar. Ya, 2 miliar.